Isu tapal batas antara Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Selatan mulai disikapi Bawaslu Kabupaten Seluma dengan Bawaslu Bengkulu Selatan. Lantaran wilayah perbatasan dinilai rawan terjadi pemilih eksodus. Menindaklanjuti instruksi Bawaslu RI tentang patroli pengawasan hak pilih, Bawaslu Kabupaten Seluma dengan Bawaslu Bengkulu Selatan bersama-sama melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih, terutama penyusunan daftar pemilih pada proses pencocokan dan penelitian. Hal ini diungkapkan Medi Zalega selaku anggota Bawaslu Kabupaten Seluma Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Dari data sementara yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Seluma dari Panwascam setempat terdapat 16 kakak warga Desa Serian Bandung yang letak rumahnya berada di wilayah Desa Selali, Kecamatan Pinoraya, Kabupaten Bengkulu Selatan, namun berKTP-kan Kabupaten Seluma. Artinya tidak lain tidak bukan bagaimana hak pilih masyarakat itu untuk pemilihan nanti terakomodir masuk ke data-data pemilihan tersebut. Sejauh ini ada indikasi pemilih ganda di lokasi tersebut? Berdasarkan komunikasi langsung dari kawan-kawan Panwascam yang ada di Semidang Lamaras, kami pastikan betul untuk saat ini ya, untuk saat ini tidak ditemukan ada data ganda ataupun nama-nama yang belum terbukti. Namun kami pastikan betul, terus kami pantau bahwa di perbatasan itu kita ketahui bersama, jangan sampai ada masyarakat yang sudah cukup umur itu terlewatkan, terutama lansia, terutama disabilitas ataupun pemilih pemula. Sementara itu, usai melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih di wilayah perbatasan antara Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, Bawaslu Kabupaten Seluma kembali melanjutkan wilayah perbatasan antara Kabupaten Seluma dengan Kota Bengkulu, tepatnya di Desa Riaksiabun, Kecamatan Sukaraja. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Seluma juga akan menyasar patroli pengawasan kawal hak pilih di wilayah Desa Kuti Agung, Kecamatan Sukaraja yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Haryadiono, RBTV, melaporkan.